Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bidan Diva Kaisa di acara di channel YouTube saya yaitu Bidan Muda Aceh. Nah, di sini sebelumnya saya di sini ingin berbagi ilmu ya, sebagaimana ilmu yang sudah pernah saya dapat selama saya menempuh pendidikan dan juga ilmu yang sudah saya dapat selama saya menjalani karir di profesi saya. Sehubungan dengan background saya adalah bidan, maka di sini saya akan membahas tentang kebidanan, yang artinya saya akan membahas tentang di channel saya ini saya akan membahas tentang beberapa jenis penyakit atau kontraindikasi atau komplikasi yang ada pada kebidanan. Di sini pada pertemuan ini saya akan membahas tentang anemia, yang anemia ada pada ibu hamil. Oleh karena itu, sebelumnya saya ingin mengutarakan bahwasanya di sini saya tidak menggurui siapapun. Saya di sini hanya semata niat karena Allah untuk berbagi ilmu sebagaimana ilmu yang sudah saya dapat semenjak di bangku kuliah dan juga selama pengalaman saya bekerja. Oke. Dan semoga ilmu ini bisa menjadi referensi untuk khalayak ramai, untuk masyarakat, bisa diterima di masyarakat, khususnya masyarakat awam yang mungkin tidak mengetahui tentang ilmu pengetahuan tentang kesehatan atau lain sebagainya, dan juga bisa dijadikan sebagai referensi untuk mahasiswa-mahasiswi dan juga siswa-siswi. Oke? Baik, semoga ini bermanfaat. Nah, baik, di pertemuan ini saya akan membahas tentang anemia pada ibu hamil, yang dimana anemia ini merupakan suatu kondisi tubuh yang sel darah merahnya itu menurun dari batas normal, atau bisa dikatakan HB-nya menurun. Nah, dengan begitu, apabila HB sudah menurun, maka akan terjadi kekurangan pemasokan oksigen ke seluruh tubuh, bahkan ke otak. Sehingga apa yang akan terjadi? Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa ciri-ciri dan gejala anemia itu sendiri. Seperti apa? Di antaranya mungkin sakit kepala ya, sakit kepala, pusing bisa terjadi dikarenakan HB-nya rendah. Bisa juga karena badan terasa lemah, letih, lesu, weakness ya, weakness itu lemah gitu. Enggak berdaya, males bawaannya. Bisa jadi. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian apalagi ciri-cirinya? Nafas agak sesak. Ya, nafas agak sesak. Susah bernafas, kayak shortness. Ya, bisa dikatakan seperti shortness. Kemudian nafasnya pendek, kurang nyaman. Itu bisa juga ciri-cirinya. Kemudian apalagi? Yaitu sakit detak jantungnya yang tidak beraturan. Detak jantungnya bergebu-gebu tapi tidak teratur. Kemudian bisa dilihat lagi dari mana? Dari keseluruhan tubuh, terasa pucat. Matanya, ini ya bagian mata, bisa dilihat konjungtivanya. Ini tidak merah atau tidak pink warnanya, menjadi warna kekuning-kuningan. Keseluruhan tubuh terasa pucat, baik itu kulit bibir, wajah, badan, dan bagian-bagian kuku, itu bisa juga. Sehingga mengakibatkan apa? Hilang konsentrasi, kurang fokus, lemes bawaannya, gitu kan. Nah, apalagi nyeri di bagian dada, karena sesak nafas tadi ya, susah bernapas jadi nyeri di bagian dada. Nah, bisa juga agak kedinginan, berasa dingin tuh, berasa tubuh tuh lebih dingin kayak gitu. Ujung kaki, ujung tangan tuh agak kedinginan. Nah, itu bisa juga. Nah, ini merupakan ciri-ciri sederhana atau gejala sederhana yang mungkin masyarakat atau teman-teman sekalian bisa merasakannya di sehari-hari. Ini tidak juga mutlak itu anemia ya, tapi setidaknya inilah langkah-langkah awal atau ciri-ciri awal yang bisa kalian rasakan, yang bisa kita rasakan apabila terjadinya salah satu indikasi anemia. Kemudian, apa itu? Berapa jenis anemia itu? Banyak, jenis anemia banyak. Tapi di sini saya akan membahas tentang seputaran saat ibu hamil, oke? Nah, di sini ada anemia, ada tiga jenis anemia yang sering terjadi pada ibu hamil. Di antaranya apa? Satu, itu anemia defisiensi FA. Yang artinya itu anemia dikarenakan kekurangannya zat besi, oke? Kemudian yang kedua, apa? Yang kedua adalah anemia defisiensi asam folat. Nah, atau anemia yang kurangnya asam folat atau vitamin 9. Nah, vitamin B9 ini disebut dengan asam folat. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu anemia defisiensi B12 atau B12, yaitu ya bisa dikatakan seperti neurobion, oke?
Nah nanti di sini ada beberapa jenis anemia ya, sudah saya sebutkan ada 3 jenis anemia. Nah di antara 3 jenis anemia ini bisa kita atasi dengan cara apa? Nah bagaimana untuk kita ketahui kita anemia atau tidak? Yang pastinya yang pertama harus kita lakukan adalah cek labor. Apa itu cek labor? Kita harus check up, harus cek darah, diambil sampel darahnya untuk bisa diketahui, untuk bisa diputuskan, untuk bisa didiagnosa bahwasanya kita benar-benar anemia atau enggak. Karena apa? Dia anemia ini ada batas-batas standar normalnya, yaitu untuk wanita dia normalnya 13 hingga 15, oke, 12 hingga 15 is oke. No problem, itu kategori normal. Di bawah daripada itu dikategorikan ada anemia sedang, ada anemia berat, dan ada anemia ringan. Maka dari itu, cek dulu labor ya. Apa yang kita cek? Banyak. Yang kita cek itu ada cek CBC, ada cek serum iron, ada cek ferritin. Nah, itu untuk indikasi-indikasinya level atau tahap yang paling signifikan, oke? Tapi untuk secara umumnya, cek dulu labor untuk kita ketahui berapa HB kita, oke? Nah, kemudian, apa penanganannya? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari terjadinya anemia itu? Banyak. Kalau semisal Anda didiagnosis atau Anda dikatakan anemia defisiensi zat besi. Nah, kalau anemia defisiensi zat besi ini bisa kita peroleh atau kita bisa mendapatkan support zat besinya itu melalui beberapa jenis makanan. Tapi untuk zat besi ini dia lebih dominan ke protein hewani. Yang seperti apa? Itu ada beberapa, bisa didapat dari daging. Daging apa? Daging apa saja, yang penting daging. Oke? Itu baik daging sapi, daging lembu, daging sapi lembu sama ya. Daging kerbau atau daging kambing, daging domba, apapun itu pokoknya jenis daging. Nah, juga daging unggas seperti apa? Seperti ayam, burung, bebek. Nah, itu bisa didapatkan untuk support pemenuhan nutrisi zat besinya. Dengan catatan dimasak yang matang ya, supaya kadar lemaknya rendah, oke? Kemudian yang kedua, bisa juga didapat dari sayur-sayuran. Sayur-sayuran seperti apa? Seperti bayam, seperti kangkung, oke? Kemudian yang ketiga, bisa didapat dari jenis buah-buahan. Nah, dari jenis buah-buahan ini juga bisa didapat, diperoleh zat besinya. Nah, ada jenis buah, buah pisang, dari buah alpukat, dan juga bisa dari buah bit ya. Nah, kemudian dari jenis kacang-kacangan, kalau untuk FA khusus dia kacang polong, oke. Kemudian ada dari seafood juga. Dari seafood itu ada cumi, ikan, kerang, udang. Nah, itu semua bisa untuk memperoleh zat FA-nya atau zat besi. Kemudian untuk telur juga itu bisa mendapatkan zat besinya.